Ini ada sebuah bantal-bantal, tuan-tuan. Wow, kita akan uji nyali di tempat ini ya, tuan-tuan. Kembali lagi, tuan-tuman, bersama Ajab Obaji TV. Ya, teman-teman, malam ini saya berada di sebuah lokasi perkuburan ya, teman-teman ya, yang saya melihat bahwasanya di dalam lokasi atau tempat ini terdapat sebuah keranda atau tempat pengusungan mayat yang sangat tua, teman-teman. Padahal lokasi penguburan ini adalah penguburan baru ya, teman-teman. Oke, seperti apa keranda ataupun pengusungan mayat tersebut? Nah, kita akan eksplorasi di tempat ini dan mungkin saya akan berdiam diri kurang lebih 5 menit di tempat lokasi tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti saya di lokasi tersebut. Menurut ceritanya, area perkuburan ini adalah perkuburan baru. Namun, ini ternyata sebuah perkuburan yang mengalami renovasi, teman-teman. Saya pernah melewati lokasi ini dan melihat ada sebuah tempat yang sangat tua, artinya untuk mengusung mayat begitu, teman-teman. Tapi ya, kita coba dulu, teman-teman, jalan-jalan di sekitar area perkuburan ini. Ya, kondisinya seperti ini di malam hari, teman-teman. Oke, kita langsung ke area perkuburannya. Dan terlihat, teman-teman, kuburan-kuburan ini ternyata memang masih baru. Namun, ya, kita coba berkeliling dulu di sekitar pengubur perkuburan ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum walaibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Di sini ada sebuah pohon bambu. Pas di dekat area ini, saya mendapati sebuah perkuburan baru, teman-teman. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum walaibadillahi sholihin. Di sini ada sebuah kuburan baru ya. Ada bantal di sini, teman-teman. Assalamualaikum. Ya, kalau kita di area perkuburan seperti ini, kita selalu mengingat akan kematian, teman-teman. Assalamualaikum. Di sini juga ada bantal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan memang seperti perkuburan baru, teman-teman ya. Sini tenda-tendanya. Nah, di belakang sana itu masih perkuburan lama. Oke lah, teman-teman. Ada pohon-pohon besar. Oke, kita ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dengarkan, teman-teman. Ada suara pergerakan. Dari arah sini, teman-teman. Kita coba keliling di sekitar lokasi ini, teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum walaibadillahi sholihin. Ya,
ini sudah area. Is, ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini perkuburan yang sudah tua ya. Di sini perkuburan tuanya, tapi bercampur dengan yang baru-baru. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Masih panjang ke arah sana. Assalamualaikum. Siapa? Ada suara teman-teman. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke teman-teman, mungkin sampai di ujung sana. Semuanya itu perkuburannya. Sini cuma ditandai oleh batu-batu dan ini juga penguburan teman-teman. Oke, dan di ujung sana ada seperti kuburan. Assalamualaikum ya alil kubur. Ya, sebenarnya di area seperti ini kita harus menghormati ya teman-teman ya. Saya mencium aroma-aroma seperti melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti ini aja teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum. Oke teman-teman. Tidak etis sepertinya kalau saya nge-spill nama dari perkuburan ini. Tapi ya seperti ini kondisinya teman-teman. Wah, ini yang saya maksud tadi teman-teman. Di area perkuburan ini ternyata masih ada bekas-bekas penutup mayat begitu ya. Ini biasa dipakai untuk pengusungan mayat setelah penguburan. Siapa? Wow, gila. Oke teman-teman. Nah, di sana itu lokasinya seperti keranda. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Siapa? Ya, mungkin nanti saya akan berujung hari di sini, teman-teman. Kurang lebih
sampai menitan. Oke, teman-teman. Ada jaring-jaring. Oke, di sana seperti juga ada sebuah bantal-bantal, teman-teman. Wow, kita akan uji nyali di tempat ini ya, teman-teman. Di sini sepertinya juga ada sebuah kuburan. Oke, saya akan menaruh tripod saya di sini. Menghadap ke sana, saya akan menaruh tripod saya di sini, mengarah ke arah keranda ini ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman, saya perbaiki dulu ya letak posisi kameranya. Saya akan tinggalkan kurang lebih 5 menit dan saya rapikan dulu. Oke, sudah siap, fix, dan ini sudah lurus ya, teman-teman ya. Saya akan tinggalkan tripod ini di sini dan saya akan beri nyali kurang lebih 5 menit di lokasi ini. Oke, ikuti saya. Oke, Assalamualaikum. Sudah goyang. Saya sudah mulai merinding di sini, teman-teman. Gila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini sepertinya sudah rapuh juga ya, teman-teman. Sudah dimakan-makan rayap di sini. Ada suara dari arah sebelah sana. Saya nggak ngerti apa maksud dari bantal-bantal yang ada di keranda ini ya, teman-teman. Di sini juga ada rang. Assalamualaikum. Ini bantalnya. Eh.
teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu uji nyali kita malam ini teman-teman ya, di tempat atau lokasi keranda mayat.